Assalamualaikum, selamat datang di channel Bookstore. Kali ini saya mau membuka Mini Walter. Mini Walter ini adalah pen yang memberikan informasi tambahan pada Widyawiyata pertama dan membacakan buku Cakrawala Pengetahuan Dasar. Seperti ini kita buka apa yang ada di dalamnya. In the box ada mini Walter, satu buah mini Walter, ada SD card, recording card, user manual, obeng, batu baterai, dan kartu garansi. Oke, kita mulai buka. Ini kita buka aja ya. Dua buah kartu recording, jadi kalau kita mau record pakai ini, mau mendengarkan juga pakai ini. Nah, ini untuk cara pakainya, yang hijau ini untuk stop dan yang biru untuk mendengarkan kembali. Ada dua biji. Kemudian ada warranty card, kartu garansi. Produk pasti ada kartu garansinya ya. Dan yang paling penting ini ada user manualnya. Ini adalah buku petunjuknya, cara pemasangan, cara pakainya, fungsi-fungsi tombolnya. Di sini ada dan wajib dibaca ya. Nah, ini dia Mini Walter, seperti roket bentuknya ya. Bentuknya menarik, isinya lebih menarik lagi. Dan ini ada obeng. Obeng ini untuk membuka batu baterainya. Ini ada satu buah SD card. Ini isi filenya dan harus dimasukkan ya, jangan sampai hilang ini. Kemudian ada dua buah batu baterai ukuran AAA. Dan habis, itu dia tadi isinya. Oke, kita mulai. Saya akan tunjukkan cara pasangnya dan fungsi tombol-tombolnya. Oke, kita buka dulu. Oke, saya akan tunjukkan. Pertama saya tunjukkan tombol-tombolnya dulu ya, fungsi tombol ini. Oke, yang pertama ada titik kecil di atas ini. Nah, ini adalah mikrofon. Jangan salah fokus ya, ini mikrofon. Dan ini LED-nya. Ini untuk tombol volume, ini untuk rekam atau record, dan ini tombol on off-nya. Kemudian di sebelah samping sini ada tempat untuk SD card dan audio, jadi bisa dicolok di misal mau pakai headset atau earphone. Nah, di sini. Nah, ini tempatnya untuk colok earphone atau headset, dan di sini ada untuk kartu memorinya. Dan ini adalah tempat baterainya. Ini dia baterainya. Nanti dibuka pakai obeng ini. Nah, itu kan ada bautnya, nanti buka pakai obeng. Itu. Nah, dan kemudian ini yang perlu diketahui, ini adalah port USB. Port USB ini gunanya untuk transfer data only, transfer file only gitu. Jadi ini bukan untuk mengecas. Walter ini bukan di charge ya, tapi menggunakan batu baterai. Jadi jangan salah, ini yang biasanya orang-orang salah. Kalau baterainya habis ya berarti ganti baterai yang size-nya AAA gitu. Jadi bukan di charger ya. Kadang ada yang bilang, "Mbak, ini udah habis, sudah saya cas, kok masih nggak nyala ya?" Padahal ini tuh memakai baterai, bukan di charge. Nah, solusinya untuk baterainya itu mending kita pakai baterai yang bisa di charge. Nah, ada kok di marketplace, cari ada baterai yang bisa di charger ulang.
Jadi biar nggak boros, kita solusinya cari baterai yang bisa di charger. Itu ya. Oke, saya akan kasih tahu cara membukanya, memasang baterainya. Dibuka dulu. Lalu, nah ini dibuka. Oke. Puternya ke arah kiri ya, kiri. Kiri. Dibuka-buka ya sama anak kecil, jadi dikasih baut. Ini jangan sampai hilang bautnya. Oke. Kita pasangkan baterainya. Ingat ya, ini pakai baterai, bukan di charger. Jadi kalau habis ya berarti ganti baterai. Gitu. Solusinya, jadi kita pakai batu baterai yang bisa dicharger. Ini kita masukkan. Oke. Kemudian kita kunci lagi. Siap digunakan. Masukkan filenya, SD cardnya, jangan sampai hilang ya, adanya disimpan lagi. Nah, dibuka seperti ini. Nah, ini kan ada tandanya nih. Tandanya bentuknya seperti itu. Jadi bentuknya seperti ini, kemudian masukinnya. Nah, ditekan sampai bunyi klik. Nah, sudah siap digunakan walternya. Nah, untuk menghidupkan tekan selama 2 detik ya. Halo, aku Walter. Oke, walter sudah siap digunakan. Kalau mau recording, tekan ini selama 2 detik lagi. Halo, aku Walter. Halo, aku Walter. Nah, seperti itu cara pakai walternya, dari mulai tombol-tombolnya, cara recordnya, cara pasangnya, dan tentang batu baterainya tadi yang enggak di charger. Nah, untuk walter ini sangat menarik ya, karena di dalamnya walter ini dia menambahkan informasi yang ada pada buku Widyawiyata pertama dan membacakan cakrawala pengetahuan dasar. Di dalam ini ada lebih dari 10.000 file suara dan informasi, jadi menarik sekali ya untuk teman belajar. Cocok untuk yang belajarnya dengan cara mendengar. Oke, saya akan mencontohkan ketika Walter dipakai untuk buku Widyawiyata pertama ini dan buku Cakrawala Pengetahuan Dasar. Oke, sekarang kita ke buku WWP. Ini untuk cara bacanya, cara pakainya ya, menggunakan walter ini bukan disentuhkan di depannya seperti ini ya, bukan, akan tetapi disentuhkan di halaman depan ini yang bertuliskan walter. Nah, di sini selamat datang di buku Dunia Serangga. Nah, kita
ternyata volumenya. Selamat datang di buku Dunia Serangga. Nah, begitu. Nah, kita tinggal disentuhkan saja di magic eye seperti ini. Tuh. Begitu juga dengan buku cakrawala pengetahuan dasar ini. Bukan di sini ya, bukan di sini. Bukan, tapi ada di sini. Pilihannya mau Indonesia atau bahasa Inggris. Cakrawala pengetahuan dasar. Seindah alam aslinya. Welcome to a picture perfect world. Seperti itu ya. Oke, cukup sekian video kali ini tentang pemakaian Walter dan cara pasangnya, fungsi-fungsi tombolnya. Terima kasih sudah menonton. Nah, kalian harus punya ya di rumah karena ini seru banget. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.